Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama saya tidak hunting kereta di sini. Ini adalah jalur kereta double track petak stasiun Haur Pugur, stasiun Ranca Ekek. Kita akan hunting beberapa kereta, termasuk kalau tidak salah di sini itu ada momen berpapasan antara kereta api Cikuray dengan Argo Wilis. Biasanya suka terjadi di sini, kawan. Kita akan cegat kereta api Cikuray, Argo Wilis, lokal Garut, dan mungkin terakhir lokal Bandung Raya. Kita lihat aja nanti. Yang jelas Argo Wilis dan Cikuray menjadi incaran utama pada kesempatan hunting di petak stasiun Haur Pugur, stasiun Ranca Ekek. Kita akan cegat, tunggu keretanya, apakah Cikuray terlebih dahulu atau Argo Wilis. Kita lihat saja nanti ya. Hunting kereta di sini itu lumayan enak sih. Di bawah rel kereta api lurus ke arah sana, ke arah stasiun Ranca Ekek, dan sebaliknya ke arah stasiun Haur Pugur. S35 sudah terdengar dari Haur Pugur. Apa jangan-jangan Cikuray dulu nih? Biasanya memang kedua kereta tersebut suka berpapasan di sini, kawan. Ya, kita doakan momen yang terbaik saja. Sepertinya Cikuray sudah persiapan masuk stasiun Haur Pugur. Argo Wilis belum kelihatan nih. Video ini backlight sekali, kawan. Di ujung sana stasiun Haur Pugur tuh ada KA Cikuray dulu nih. Wilisnya kemana? Tuh tumben-tumbenan Wilisnya belum lewat. Wilisnya masih jauh gitu. Tumben-tumben biasanya berapa pasan di sini? Sangat pro. Biasanya King Wilis ini berpapasan di sini nih, tapi Wilisnya masih belum ada, kawan. Kayaknya mengalami keterlambatan. Wah, Argo Wilisnya juga belum masuk stasiun Ranca Ekek. Di Ranca Ekek terlihat ada kereta api lokal yang akan disusul Cikuray. Ya udah, nggak apa-apa, kita akan tunggu kereta berikutnya Argo Wilis ya, nanti bakal melintas di sini. Argo Wilisnya masih belum masuk Ranca Ekek. Di luar dugaan, Argo Wilis mengalami keterlambatan. Nah, bahkan Argo Wilis ini baru akan melintas stasiun Ranca Ekek. Teman-teman dapat melihat sendiri ya, Argo Wilis baru akan melintas stasiun Ranca Ekek. Jauh sekali berpapasannya di ujung sana, kawan. Harusnya di sebelah sini nih. Argo Wilis menggunakan lokomotif stiker edisi Natal dan Tahun Baru. Kamera saya sudah maksimum zoomnya 40 kali. Kita zoom out aja deh. Kenapa King, tumben telat kau? Thank you.
Argo Wilis tumben-tumbenan mengalami keterlambatan. Dan nanti kita akan tunggu kereta berikutnya, kereta api lokal Bandung Raya ya. Atau maksud saya lokal Garut Cibatuan. Karena sama-sama lokal jadi bingung. Dari Purwakarta tujuan akhir Garut. Huntingnya sekarang pakai HP dulu ah. Setelah tadi King Willis, kita abadikan satu kereta lagi dari arah Bandung. Nah, ini adalah kereta api lokal Garut Cibatuan, bukan Bandung Raya ya. Atau komuter lain Garut, tujuan akhir stasiun Garut dari Purwakarta subuh. Jadi kereta api yang tadi saya videokan itu disusul kereta api Argo Wilis di stasiun Ranca Ekekawan. Lama juga ya. Dari Purwakarta ke Garut pakai kereta. Nah, untuk kereta berikutnya mungkin saya nyegat satu lagi, yaitu kereta api lokal Bandung Raya. Ini asli Bandung Raya dari Padalarang, tujuan akhir Cicalengka. Nomor KA-nya saya belum copy. Kalau tidak salah, kereta tersebut berada persis di belakang kereta api lokal yang tadi saya videokan. Mungkin saat ini persiapan masuk stasiun Rancaikek. Setelah itu saya closing. Video penutup saya hunting di petak Rancaikek Haur Pugur. Ini adalah kereta api lokal. Ini juga sama mengalami keterlambatan. Nggak tahu nih kereta-kereta dari arah barat ini mengalami keterlambatan. Kurang paham juga. Tapi kalau dari arah timur tadi Cikurai juga on time. Si lokomotifnya longhorn, memang rata-rata untuk lokomotif 201 arah timur itu LH, tapi kalau arah barat SH ya, rata-rata seperti itu. Jauh banget ini. Tahu kenapa di proyek double track ini ada ya rel yang melengkung seperti itu tuh. Tapi walaupun melengkung, karena ini hanya ilusi kamera, masih bisa dikebut sampai 90 km/jam. Cuman kenapa dibuat belok gitu, telurus belurus. Kereta api lokal Bandung Raya saat ini sudah melintas petak stasiun Haur Pugur, stasiun Rancaikek. Aspek sinyalnya sudah hijau, aman masuk stasiun Haur Pugur. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Waktunya saya closing. Sudah cukuplah 4 kereta di sini, walaupun tidak mendapatkan momen berpapasan di tempat saya hunting. Next kita coba lagi. Hatur nuhun. Assalamualaikum.